Kita duduk pondok, ada masa kita tubik pergi ziarah ahli ulama, meninggalkan pengajian. Apakah pandangan ustaz yang mana perlu kita utamakan? Adakah berdosa kita tinggalkan pengajian kerana ziarah ahli ulama? Baik. Dia mengaji, kemudian ada masa dia ponteng pergi berjalan-jalan ziarah orang soleh, ziarah ulama. Tak boleh. Kita ziarah ketika bercuti dari belajar. Faham tak lagi? Kalau kita nak pergi belajar, belajar bersungguh-sungguh. Belajar bukan ikut kita, ikut guru. Guru yang beri kita jadual. Faham? Neh? Ha, kalau belajar ikut suka mana boleh? Faham tak lagi? Ah, masa kita tak belajar, kita gunakan untuk perkara-perkara ziarah. Kerana benda itu sunat. Faham? Ha, kalau tidak, habis. Tak tahu tengah tepi. Ada ilmu yang kita tertinggal, boleh kita rojok balik. Ada ilmu yang kita tertinggal, tak boleh rojok lah. Ada ilmu yang kita tak faham di hadapan, kita boleh dapat faham yang belakang. Tapi ada ilmu yang depan tak faham, belakang pakai tak faham lah. Contoh ilmu alat. Nah, ilmu nahu, ilmu badai, ilmu isyarah, ilmu kawafi dan sebagainya. Kalau depan tak faham, belakang pakai payah lah. Nah, jadi kena ikut jadual guru. Faham? Masa kita tak sekolah, tidak belajar, kita guna untuk perkara sunat seperti ziarah. Nah.